saya akan mencoba mengecat popor saya yang tadinya coklat, dan saya akan mencoba mengecat dengan warna yang apa, mendekati warna army-army itu ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada beberapa cat, ada cat hijau muda, ini juga sama hijau muda, dan ini thinnernya, dan ini warna kuning, warna hitam, dan warna merah ya teman-teman. Ntar kita tinggal campur aja. Dan maaf tadi saya sudah mencampur dan enggak saya rekam. Ini dari empat warna ini kalau dicampur jadinya sudah kayak gini ya teman-teman. Ntar kita bisa kira-kira sendiri warnanya, biar bisa kalian sesuaikan sesuai selera teman-teman ya. Kalau saya mendekati warna army berarti kayak gini ya teman-teman, kayak gini sudah cukup lah, kayak gini. Oke, ntar tinggal saya akan aplikasikan di popor saya. Jadi teman-teman, ini popor saya yang sudah saya kerok, depannya sudah saya kecilin pakai gerinda ya. Dan ini saya akan mencoba ngecatnya dengan warna ini, dan proses pengaplikasiannya saya cukup menggunakan kuas kayak gini ya teman-teman. Semoga hasilnya memuaskan dan semoga menginspirasi buat teman-teman semua ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini di sini maaf suaranya agak berisik karena sudah mulai hujan, dan saya pengaplikasiannya akan menunggu hujannya reda sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini proses pengecatan tahap pertama. Ini masih tipis ya, ntar proses keduanya bisa kita tebelin lagi. Nah ini masih belum rapi, ntar proses yang kedua kita rapiin. Dan saya akan mengecat popor yang satunya, yang kemarin saya buat popor yang dua teman-teman, yang saya buat sendiri. Saya akan mengambilnya dulu. Oke, dan ini ya teman-teman, proses apa, ini popor saya yang satunya yang kemarin saya buat sendiri, yang saya buat apa tadi ya teman-teman. Di proses pertama semua teman-teman, dan saya sudah mulai proses